الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد معاشر المسلمين والمسلمات مجلس سيدنا الصبح رحمكم الله الصبح هذه tema kita tentang syafaat Al-Qur'an masih ada kaitan dengan uh, acara kita tadi malam Nusrul Quran kebetulan spanduknya juga masih terpasang kita berangkat dari sebuah hadis yang sudah seringkali kita dengarkan hadis ini dicantumkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iqra'ul Qur'an Bacalah Al-Qur'an fa innahu karena Al-Qur'an itu ya'ti yaumul qiyamah akan tampil pada hari kiamat nanti syafi'an sebagai pemberi syafaat li ashabih kepada para pembaca. Jadi salah satu status yang disematkan kepada Al-Qur'an itu adalah sebagai syafian, pemberi syafaat kepada siapa? Kepada para pembaca. Kita jelaskan, jelaskan sedikit, sedikit. Uh, keterangan ulama kita tentang hadis ini. Yang pertama, "ikrou al-quran", bacalah Al-Quran. Mayoritas ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan membaca Al-Quran di sini adalah membaca Al-Quran atau menjadikan kegiatan aktivitas membaca Al-Quran ini sebagai sesuatu yang menjadi bahagian dari kehidupan seseorang setiap hari jadi setiap hari selalu berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membaca secara tekstual jadi membaca membaca nah karena di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa Orang membaca Al-Quran itu ada tiga levelnya Yang pertama Ketika seseorang setiap hari Membaca tidak kurang dari 50 ayat Tidak kurang dari 50 ayat Dia baca setiap hari Maka orang ini sudah termasuk orang yang tidak melalaikan Al-Quran. Nah, ini level yang paling paling rendah. Jadi minimal setiap hari kita berinteraksi dengan Quran, kita baca 50 ayat. Itu minimal. Ketika kita sudah istiqomah setiap hari membaca 50 ayat, maka kita sudah tidak digolongkan sebagai orang yang lalai terhadap Al-Qur'an. Artinya kalau kurang dari 50 ayat, nah kita masih dikategorikan sebagai orang yang melalaikan Al-Qur'an. Al itu yang pertama. Kemudian level yang kedua, disebutkan dalam hadis itu bahwa barang siapa yang setiap hari membaca 100 ayat Al-Qur'an, maka orang ini sudah dikategorikan sebagai orang yang taat ahlu ta'ah Kemudian yang ketiga, barang siapa yang setiap hari membaca Al-Quran 200 ayat, itu sudah kurang lebih satu juz setiap hari 200 ayat, maka orang seperti ini Al-Quran itu sudah tidak akan komplain lagi sama dia. Nanti di hari kiamat Al-Quran tidak akan komplain sama dia. Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Al-Quran hujjatun laka au hujjatun alaika. Boleh jadi Al-Quran itu akan menjadi pembela bagimu. Tapi bisa juga Al-Quran itu akan menjadi jaksa penuntut umum. Jadi Al-Quran bisa membela kita, bisa juga menjadi jaksa yang menuntut kita. Tapi ketika seseorang itu sudah istiqomah membaca 200 ayat satu hari maka itu sudah akan terbebas dari dakwaan Al-Quran itu dari kata-kata membaca jadi membaca itu setiap hari minimal kita 50 ayat kalau bisa 100 ayat ditingkatkan lagi 200 ayat kok bisa lebih daripada itu nah, inilah yang dimaksud oleh hadis nabi yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada para pembaca Al-Qur'an irtaqi teruslah naik teruslah naik teruslah naik terus naik tambah terus naik, tambah terus tambah terus kenapa karena derajat kalian di hari kiamat itu akan ditentukan sampai di mana ayat yang kalian baca itu kalau sudah lebih 200 itu levelnya itu sudah fadilah Apa namanya setiap ayat ini sudah menunjukkan pertambahan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian, nah. karena Quran itu nanti di hari kiamat akan tampil sebagai pemberi syafaat. Jadi, dalam riwayat itu disebutkan bahwa bedanya syafaat Al-Quran dengan syafaat-syafaat syafaat yang lain kalau syafaat Al-Qur'an orang yang sudah diponis masuk neraka itu kalau disyafaati sama Qur'an itu bisa tidak jadi masuk neraka. Tidak jadi masuk. Nah, kalau syafaat-syafaat yang lain ini orang sudah masuk. Sudah masuk. Mungkin beberapa Bulan atau beberapa tahun Kemudian datanglah syafaat yang lain Seperti umpama syafaatnya orang yang mati syahid Jadi orang yang mati syahid ini ada syafaatnya juga nah, Tapi syafaatnya itu Untuk menyelamatkan orang yang sudah ada di dalam neraka Jadi sempat merasakanlah Di dalam neraka itu baru kemudian disyafaati diangkat Tapi kalau Quran itu bedanya dengan yang lain Al-Qur'an itu ketika seseorang mendapatkan syafaat Al-Qur'an, maka memang sudah diponis masuk neraka, tidak jadi masuk. Ya, jadi menyelamatkan orang, membentengi orang dari masuk ke dalam neraka. Itu bedanya syafaat Al-Qur'an dengan syafaat-syafaat yang lain. Nah, sehingga dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada seorang ada seseorang Yang ketika, ya, ketika hidup di dunia hidup, ahli, ahli maksiat, sehingga di hari, hari kiamat, kiamat nanti itu malaikat mendatangi malekat dia untuk dibawa masuk, masuk ke dalam neraka. Nah, ketika eh, apa namanya diseret, diseret ya, mau masuk mau dimasukkan ke dalam neraka itu tiba-tiba muncul, ya, muncul, muncul seseorang. Kemudian dan orang ini mengatakan lepaskan, lepaskan dia. dia maka malaikat bertanya, "Kamu ini siapa?" Maka orang, orang ini mengatakan, "Saya adalah surah Al-Mulk. Saya adalah Tabarak. Tabarakalladzi bi dia al-mulk." Dia itu menghapal saya. Jadi orang ini meskipun apa namanya? Ahli maksiat tapi ternyata punya hafalan Quran, apa yang dihafal? al muluk nah, Jadi nanti di hari kiamat al muluk ini akan muncul dalam bentuk sosok seseorang yang, yang akan mendebat malaikat yang, yang, yang akan membawa orang ini masuk ke dalam neraka. Malaikat, malaikat kemudian mengatakan, tapi orang ini penghuni neraka. Maka Al-Mulk mengatakan, saya tidak urus itu. Tapi saya ini adalah bahagian dari dalam dirinya. Jadi kalau orang ini masuk di dalam neraka, artinya saya juga masuk neraka. Kalau orang ini dibakar di dalam neraka, artinya saya juga dibakar di dalam neraka. Padahal status saya itu adalah Saya ini adalah bahagian dari kalamullah Saya ini adalah bahagian dari firman Firman Allah Akhirnya berdebat, berdebat, berdebat Akhirnya dibawa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini Ini nanti al-mulk ini Al-mulk ini nanti akan memberikan argumentasi Dia mengatakan Ya Allah orang ini menghafalkan saya Sedangkan saya ini adalah bahagian daripada firman-Mu. Lalu apa gunanya saya ini menjadi bahagian firman-Mu? Kalau keberadaan saya di dalam diri orang ini tidak bisa memberikan efek. Tidak bisa memberikan pengaruh yang membebaskan orang ini dari neraka. Lebih baik saya tidak usah jadi bahagian daripada firman-Mu ya Allah kalau memang... Keberadaan saya di dalam diri orang ini tidak bisa memberikan pengaruh yang menyelamatkan dia. Nah, sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya sudah, kamu menang. Nah. Ya sudah, kamu menang. Akhirnya orang yang menghafal surah Al Mulk ini kemudian disyafaati Quran sehingga terbebas dari neraka. Kira-kira gambarannya seperti itu. Tapi ini harus dihafal betul. Ya, jadi ada surah-surah dalam Al Quran itu yang oleh para ulama kita dikategorikan sebagai al-munjiyat surah-surah penyelaman Ya, di antaranya adalah suratul kahfi. Kemudian suratul waqiah, suratul fat, surah al-fat, inna fatahna laka fatah Ya, kemudian yasin. Kemudian al-mulk. Kemudian ar-rahman. Nah, kalau yang agak panjang al-Baqarah dengan Ali Imron. Nah, ini semua dikategorikan sebagai al munjiyat Kalau ini tidak cukup dibaca, tapi harus dihafal dan tidak boleh dilupakan. Jadi harus betul-betul dihafal di luar kepala, mungkin nah, sehingga statusnya itu nanti bukan sebagai hafalan di kepala, tapi memang sudah mengalir di dalam darah. Itu namanya. Hamilul Quran, jadi ada, ada orang itu hafiz, hafiz Quran, ada orang hamilul Quran. Jadi kalau hafizul Quran, Quran itu ada dalam ingatannya, tapi kalau hamilul Quran, memang Al Quran itu sudah ada di dalam dirinya. Dipaksa lupa itu tidak bisa. Contohnya seperti Suratul Fatihah itu, Fatihah itu pak dipaksa lupa kita tidak bisa. Bagaimana caranya dilupakan itu? Ya. Jadi itu ada ada eh, apa namanya ulama-ulama kita itu di daerah Sengkang dulu itu di daerah Siwa Sulawesi Selatan itu eh, ada eh, imam masjid, nah, imam masjid besar Belawa. Imam masjid besarnya Belawa itu dulu ini dikategorikan sebagai hamilul Quran. Kenapa? Karena setiap hari itu Quran khatam. Setiap hari Quran khatam. Khatamnya di mana? Setiap kali sholat sunnah, sholat sunnah itu mulai dari awal, sambung lagi sholat fardu, sholat sunnah sambung lagi, itu sampai malam itu sudah khatam. Jadi tahajud sebelum subuh itu sudah khatam. Bahkan diceritakan beliau ini kalau berangkat umroh, berangkat ke tanah suci, itu pesawat take off mulai beliau Suratul Fatihah Al-Baqarah nanti mendarat di Makkah, mendarat di Madinah atau mendarat di Jeddah, itu hafalannya sudah selesai ya, ini sudah, memang sudah sudah menyerahkan hidupnya untuk Al-Quran al memang sudah tidak ada kegiatan lain ya. jadi pernah saya, saya sendiri pernah berkunjung kepada beliau saya bertanya kira-kira e, Bagaimana, bagaimana lancarnya hafalan Quran tak? Tengah, Tengah. Nah, beliau bagaimana mengatakan kan, kan, kan. ya seperti patihamu, seperti, seperti patihamu. Kan, kamu kan, kan. kamu hafal Fatihah seperti apa? Seperti seperti, seperti, seperti itulah itu lancarnya, lancarnya ya, hafalan Quran saya, saya, saya. Kemudian saya lalu, tanya bagaimana, bagaimana caranya supaya kita punya hafalan bisa, apalang apalang bisa apalang apalang seperti itu? itu, itu. Beliau bagaimana mengatakan kan, 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 setiap, setiap kali terbuka matamu mengaji. Kalau bahasa Bugisnya, asal lepas mengaji ko, setiap, setiap kali terbuka, terbuka setiap kali terjaga, kamu terjaga sadar mengaji. mengaji, nanti berhenti mengaji kalau tidur, begitu, begitu bangun lagi mengaji, mengaji lagi, mengaji kapan berhenti? berhenti? Nanti tidur baru berhenti. Buka mata, Buka mata mengaji, mengaji lagi. Memang hidup, hidup beliau, beliau itu sudah seperti itu, itu. sehingga, sehingga statusnya, statusnya itu itu disebut itu, sebagai Hamalatul Quran. Jadi orang-orang yang memang Quran, Quran itu sudah mendarah daging di dalam dirinya. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah. jadi orang-orang seperti ini, ini ya. ya diperlakukan Perlakukan seperti mushaf. Mus tidak, tidak boleh dihina, tidak, tidak boleh diejek. Itu di dunia. Tidak boleh dihina, tidak, tidak boleh diejek. diejek. Cere -cere. Jadi menghina, mengejek orang-orang seperti, seperti ini sama, ini, sama dengan menghinakan atau Mengejek mushaf Al-Qur'an, dan, dan sampai, sampai di akhirat, akhirat nanti itu juga berlaku. Jadi, orang-orang yang ada Al-Qur'an di dalam dirinya itu, itu api neraka itu, itu tidak mau makan. Itu tidak, tidak mau makan. makan. Tidak tidak mau makan. makan. Kenapa? Kenapa? Karena itu sama dengan membakar Al-Qur'an, sama dengan membakar Al-Qur'an. Nah ini hadirin yang kalau Allah subhanahu wa ta'ala Itulah sedikit penjelasan tentang bagaimana Quran itu menjadi syafaat ah. Jadi minimal setiap hari minimal Jangan sampai kurang kita membaca 50, 50 ayat Kita tingkatkan lagi 100 atau sampai kemudian 200 Itu minimal setiap hari Nah seperti itulah kemudian maka Al-Quran ini bisa datang di hari kiamat nanti dengan status sebagai pemberi syafaat kepada kita dengan cara membaca saja. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit uh, penjelasan uh, tentang status Al-Qur'an sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, membimbing kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari kita usahakan untuk meluangkan waktu memandang mushaf membaca setiap huruf-hurufnya sehingga kita bisa merasakan berkahnya nah, lebih kurang mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh